Sudah kelihatan ya, nih Bapak Ibu yang ada di Zoom ya, kalau yang di sini. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita sampaikan ya, terkait dengan Permenpan 7 tahun 2002 terkait sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi ya. Semoga Bapak Ibu sekalian ini masih semangat ya, karena ini tantangan ya untuk melalui media online ini, apalagi seluruh wilayah Indonesia yang berbagai zona waktu ya. Ini mohon maaf mungkin kalau yang di sana sudah ada yang sudah jam 4 ya, di mungkin di daerah timur ya. Nah ini mohon maaf ya, kita panjangkan sedikit nih waktunya untuk mendengarkan materi ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Permenpan 7 ya tahun 2022 ini terkait dengan sistem kerja pada instansi pemerintah. Pagi tadi sudah banyak diuraikan oleh Ibu Deputi ya, Bu PLT Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, bagaimana sistem kerja ini sebagai bagian akhir dari rangkaian penyederhanaan birokrasi. Jadi ada pokok bahasan ya, ada tiga pokok bahasan yang akan kami sampaikan terkait dengan sistem kerja ini. Yang pertama adalah latar belakang ya, latar belakang ini alasan, lingkup kebijakan ya, ini akan kita sampaikan. Kemudian konsep sistem kerja, transformasi organisasi dan sistem kerja. Kemudian penerapan dari mekanisme kerja pada instansi pemerintah. Jadi di Permenpan 7 ini tadi sudah disampaikan, ini adalah rangkaian dari adanya penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi mungkin tahap awal adalah penyederhanaan struktur organisasi yang ada di dalam Permenpan 25. Kemudian dilanjutkan dengan penyetaraan jabatan Permenpan 28, kemudian terakhir dengan Permenpan 17 tahun 2022 dan tahun 2021 maaf. Dan terakhir adalah sistem kerja ini. Sistem kerja ini yaitu ada di dalam Permenpan 7. Itulah yang menjadi alasan kenapa perlu dilakukan standarisasi terhadap sistem kerja. Jadi yang pertama mungkin lingkup kebijakan ini terdiri dari nah ini latar belakang ya, jadi beberapa alasan penting. Yang pertama, mengurangi hambatan prosedur ya. Jadi kenapa kok masih perlu dilakukan penyederhanaan? Mengurangi hambatan prosedural dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan selama ini ada beberapa tahap ya. Jadi ada yang 5 layer, ada yang 4 layer ya, macam-macam. Nah ini di dalam penyederhanaan birokrasi kita sampaikan ini tinggal 2 layer saja. Kemudian kedua, meningkatkan kolaborasi untuk mencapai sinergi dengan mewujudkan target-target kerja. Ini yang disebut dengan kelincahan organisasi atau agile ya, organisasi yang agile. Kemudian ya, dengan kolaborasi untuk mencapai sinergi ini kita juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi ya, terutama dalam rangka sistem pemerintah yang berbasis elektronik atau yang kita inginkan dengan SPBE. Kemudian terakhir terkait dengan penyederhanaan birokrasi ini adalah yang utama adalah perubahan mindset ya, mengubah budaya kerja struktural ke budaya kerja yang inovatif.
yaitu menjunjung profesionalisme ASN dalam hal ini. Jadi memang kalau kita berbicara jabatan fungsional itu ukurannya sudah jelas ya, kompetensi, keahlian, dan keterampilan. Jadi sana itu. Kemudian yang kedua, konsep dasar dari Permenpan terkait dengan sistem kerja, ini kita mendorong organisasi yang lincah, yang kolaboratif, dan fleksibel ya, fleksibel, changeable, dan movable. Nah, kolaboratif ini antar unit, antar level itu bisa saling dipertukarkan. Dipertukarkan mungkin bentuknya adalah penugasan ya, bukan surat keputusan. Kalau keputusan kan berarti pindah ya, ini hanya dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam rangka menyelesaikan perjanjian apa kinerjanya seperti itu. Jadi level 1 berkolaborasi antar ini sebagai contoh mungkin dalam kita menyusun Permenpan 7 ini kita bekerja sama ya. Jadi level 1-nya ini deputi SDMA, kemudian level 1 lagi adalah deputi kelembagaan. Jadi antar unit eselon 1 berkolaborasi dalam menyusun Permenpan 7 ini terkait dengan sistem kerja contohnya. Karena sistem kerja ini erat hubungannya dengan penilaiannya. Begitu kita menstandarkan cara kerjanya, kalau tidak disertai dengan cara penilaiannya, itu tidak ada artinya Bapak-Ibu sekalian. Jadi udah diatur cara kerjanya, tapi penilaiannya nggak ada. Ya, nanti jadinya seperti sekarang, tim-tim itu ya, tim PAK ya, mungkin tim antar kementerian, Bapak-Ibu sekalian itu tidak ada nilai kinerjanya, adanya nilai rupiah aja, adanya honor doang ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi kolaborasi antar level 1. Nah, ini contohnya di situ. Jadi dalam kita mewujudkan beberapa peraturan, kita juga mempertukarkan tim-tim yang memang advance atau yang memang mempunyai kompetensi yang tinggi yang bisa menunjang kebijakan ini. Penugasannya bisa juga dilakukan secara individu atau dalam tim. Kemudian bisa lintas unit, kemudian fleksibel, changeable, movable, kompetensi ya, keahlian, dan kinerja organisasi, serta mengutamakan akuntabilitas dan kinerja. Inilah nanti dalam penghitungan atau penilaian kinerjanya. Makanya tadi disampaikan oleh Bu Asdem, Bu Nani, bahwa Permenpan 8 tentang penilaian kerja ini sudah diubah dengan Permenpan 6, yang mana Permenpan 6 ini sudah menyesuaikan dengan organisasi yang agile, yaitu bentuk-bentuk organisasi sistem kerja yang baru. Nah, dukungan tata kelola ini meliputi semua. Jadi Bapak-Ibu kita ngomong jauh-jauh, kalau tidak ada dukungan IT ya yang berbasis digital, ini percuma saja. Karena nanti akan kerepotan administrasinya. Nanti penilaiannya bagaimana, nanti bentuk surat tugasnya itu apa. Tapi kalau semua dilakukan dengan IT, semua sudah terikon. Kemudian konsep dasar yang kedua yang terkait dengan sistem kerja adalah kedudukannya ya. Ada tiga ya, kedudukan, mekanisme, dan dukungan IT-nya. Kedudukannya di mana? Ini sering kali ya ditanyakan, di mana sih kedudukannya ya? Ini tergantung jadi dari unit pimpinan unit organisasinya tertingginya di mana. Bisa pimpinan tinggi, pejabat pimpinan tinggi, bisa madya, bisa pratama, bisa utama ya. Kemudian pejabat pimpinan administrasi, fungsional dan pelaksana ya. Dan pejabat nilai kinerjanya, pimpinan unit kerja, ketua tim serta pejabat nilai kerja. Ini kedudukan dari sistem kerja itu. Kemudian mekanismenya, bagaimana penugasan jafungnya, kemudian tahapannya, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban, pengelolaan kerja, ini semua ada kita lengkapi di dalam lampiran. Jadi bentuknya selain narasi, kita juga ada flowchart di situ ya. Jadi memudahkan untuk
memahami, dan di dalam lampiran juga sudah ada beberapa model ya yang bisa dipakai yang menyesuaikan dengan organisasi yang ada di dalam KLD, Kementerian Lembaga dan Daerah. Kemudian dukungan IT, kita mengutamakan aplikasi yang berbagi pakai ya untuk membantu pelaksanaan sistem kerja. Kemudian ASN yang menjalankan tugas tertentu sesuai dengan amanah yang diberikan, ini tugas-tugasnya yang pertama bisa menjadi sebagai pejabat milik kinerja. Pejabat milik kinerja ini bertanggung jawab untuk menghasilkan output dan outcome tertentu ya, memberi tugas kepada jabatan pejabat fungsional atau pelaksana. PPK-nya juga demikian ya, pejabat milik kinerja atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan. Kemudian ketua tim adalah pejabat fungsional atau pelaksana yang diberi peran untuk mengkoordinasikan. Pimpinan unit, pimpinan pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, pengawas, fungsional, dan pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu organisasi tertentu ya, ini di beberapa UPT, jadi pejabat fungsionalnya ini merangkap sebagai kepala di situ. Sesuai dengan penyederhanaan birokrasi, setiap unit terdiri dari dua level saja, dan tim kerja yang terdiri dari JF dan pelaksana. Kemudian penerapan ya Bapak-Ibu, jadi dari tadi sudah kedudukan, kemudian konsep dasar, penerapannya adalah mengidentifikasi peran pejabat, kemudian tahapan identifikasi peran pimpinan unit organisasinya itu apa, kemudian pejabat penilai kinerjanya, pejabat fungsional dan pelaksananya dalam berbagai kondisi ya. Jadi ada beberapa model yang ada. Kemudian tahapan mekanismenya kita uraikan, tahapan yang harus dilakukan oleh para pejabat dalam pelaksanaan sistem kerja. Ada tiga tahapan yang penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan penugasan, yaitu menguraikan berbagai aspek terkait dengan penugasan, prinsip penugasan, strukturnya, mekanisme, dan instrumen dari penugasannya. Ini ada di dalam penugasan. Kemudian pengelolaan kinerja, tadi sudah disampaikan, ada di dalam Permenpan 6 ya, menguraikan berbagai aspek terkait dengan penugasan pengelolaan kinerja ya, ini copy apa base. Kemudian pemanfaatan teknologi IT untuk mendukung penerapan sistem kerja sebagai pemanfaatan aplikasi yang berbagi pakai. Dan kita dalam mengidentifikasi kedudukan para pejabat ini, kita ada berapa model ya di sini. Ada unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya. Nah, ini beberapa kemungkinannya ya. Ada yang pratama, ada madya, ada administrator, pengawas, fungsional, bahkan unit organisasi yang memiliki lebih dari dua level struktur. Jadi ada mungkin level 1, level 2, kemudian ada langsung loncat di level 4-nya, misalnya ada kasubag, TU atau apa gitu ya. Jadi itu ada yang sudah kita kan. Kemudian unit organisasi sekretariat daerah pada instansi Pemda, provinsi, bahkan sampai kabupaten dan kota. Ini sudah kita telusuri ininya apa contoh-contohnya, modelnya. Kemudian tahap perencanaan ya, dari tahapan mekanisme, ini ada perencanaan ya, jabatan level 1 mulai penyusunan penetapan perjanjian, kemudian penjabaran target ke dalam target operasional, kemudian perumusan strategi pencapaian target, pembagian tugas pencapaian target kinerja ke pejabat di level 2 atau langsung ke pejabat fungsional, kemudian merancang penugasan kepada tim kerja di bawah koordinasi pejabat level 2-nya, kemudian menentukan dan memberikan arah kebijakan yang sifatnya operasional,
jadwal monitoring ya, ini bisa nanti dilihat detail ya, tidak saya rinci, tapi ini nanti pada saat diperlukan pasti akan bisa Bapak Ibu sekalian gunakan sebagai referensinya. Sampai ketua tim, sampai pelaksana. Jadi apa yang dilakukan pada tahap perencanaan, kegiatannya adalah ini. Kemudian tahap pelaksanaan, ini juga kita bagi apa yang dilakukan di level 1, apa yang dilakukan di level 2, sampai apa yang dilakukan di kelompok jagungnya, baik itu ketua tim, anggota tim, maupun pelaksananya. Kemudian evaluasi juga demikian ya, evaluasi rutin, kemudian terjadwal ya, karena ini kita mekanisme kerja ini, apa istilahnya, squad ya, squad tim, itu kita artikan di dalam penerapan 7 ini adalah sebagai tim kerja. Di dalam squad tim, ini pola kerjanya, ini juga ada pertemuan yang sifatnya bisa daily meeting ya, pertemuan harian, bisa juga mingguan, 2 mingguan, bulanan, atau bahkan semester, atau 3 bulan, atau semester, atau mungkin kalau hanya perlu setahun sekali juga. Ini ya, bisa seperti itu. Yang ada suatu evaluasi, ada suatu rapat yang memang rutin dan terjadwal. Inilah sistem yang terkait dengan evaluasinya. Nah, ini contohnya, ya, contoh dalam tadi sudah kita sampaikan dalam bentuk narasinya. Ini contoh dalam bentuk flowchart-nya adalah pejabat level 1 melakukan perencanaan kinerja, penyusunan dan penetapan PK, kemudian membagi dan menunjuk pejabat level 2 sebagai penanggung jawab pencapaian target kinerja, kemudian menugaskan pejabat fungsional dan pelaksana di bawah koordinasi pejabat level 2. Nanti pejabat level 2 yang menentukan ini perlu ada tim atau tidak. Kalau perlu ada tim, maka dibentuklah tim kerja. Tapi kalau tidak perlu, oke, itu bisa dilakukan oleh individu. Nanti individu ini akan menerima arahan, akan menerima ekspektasi, menerima target kinerja, nanti ini di bawah arahan pejabat level 2-nya. Kemudian kalau dibentuk tim, apakah perlu memang ini dengan pejabat fungsional yang lintas unit? Nanti juga perlu ya, karena ini sangat agile ya, jadi memang kalau ini memang di tempat kita, di unit kita memang tidak perlu, tidak ada, kita bisa minta perlibatan dari JF unit yang lain. Jika tidak, maka langsung ke arahan dan target ekspektasi kinerjanya. Kemudian tugas ketua tim menyusun rencana ya, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan anggaran untuk pencapaian kinerja. Setelah itu dia juga menyusun rincian untuk pelaksanaan kegiatan, membagi peran ya. Nah, ini peran ini yang nanti menjadi tugas ketua tim ya, karena ketua tim ini tahu mana-mana yang anggota yang apa, yang punya kompetensi tinggi di bidang kepegawaian, di bidang organisasi, di bidang analis kebijakan, di bidang ini. Nanti dia yang akan membagi perannya dalam satu proyek tadi. Kemudian pelaksanaan kegiatan, kita evaluasi, kita review apakah sudah sesuai dengan perencanaannya. Dan terakhir adalah penyampaian hasil kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Review ini hasilnya nanti akan disampaikan secara berjenjang ke pejabat level 2 yang memberikan tugas. Dari pejabat level 2 nanti akan meneruskan ke pejabat level 1. Selesai, di sini selesai, merah ini berarti pelaksanaan perjanjian kinerjanya sudah dilakukan. Nah, ini adalah end-to-end prosesnya. Kemudian penerapan yang ketiga adalah terkait dengan penugasannya. Penugasan prinsipnya diberikan oleh pejabat pendidikan kinerja atau pimpinan unit mempertimbangkan kompetensi keahlian keterampilan, mengedepankan profesionalisme dan kolaborasi,
kemudian diberikan kepada pejabat fungsional dan pelaksana baik secara individu atau tim kerja ya. Ini prinsip-prinsip penugasan. Jadi ini prinsip, ada 8 prinsip yang kita uraikan di dalam Permenpan ini, semuanya objektif ya, semuanya ada data-data dan dokumen seperti itu. Jadi penugasan tim kerja dapat melibatkan lebih dari satu jenis jabatan. Jadi bisa antar jenis jabung. Kemudian penugasan ditetapkan oleh pejabat milik kinerja atas usulan pimpinan di organisasi. Kemudian penugasan dilakukan dengan melihat beban kerja. Ini memang nanti kita akan bisa lihat ya. Jadi begitu ketua tim atau anggota tim ini mempunyai banyak tugas dalam setahun, itu akan kita lihat yang belum selesai berapa. Nah itu nanti akan kelihatan beban kerja yang ada di situ. Kemudian seorang pejabat fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan lebih dari satu tim berdasarkan target kinerja. Penugasan dapat juga melalui penunjukan dan atau pengajuan secara sukarela. Nah pengajuan sukarela ini sudah diatur di dalam Permenpan 6. Kemudian penugasan ya, struktur penugasannya seperti ini. Pejabat level 1 menetapkan kinerja pejabat level 2. Dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja yang dilakukan di awal tahun gitu ya. Kemudian pejabat level 1 selaku pejabat penilai kinerja memberikan penilaian terhadap pejabat fungsional dan pelaksana. Dan pejabat level 2 selaku pimpinan unit organisasi memberikan penugasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana. Jadi bisa kita lihat di dalam flow yang ada di gambar sebelah kiri ya. Jadi di situ pejabat pembina kerja adalah yang pimpinan tertinggi, di dua adalah yang unit organisasi yang ada. Nah, disitulah ada kelompok-kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Nah ini ada tiga yang tadi itu saya sampaikan. Tiga ini sesuai dengan flow yang sebelah kirinya. Jadi kalau satu ini sebelah sini ya. Kemudian struktur penugasan, apabila pejabat milik kerja merangkap sebagai pimpinan unit organisasi, jadi ini ada dua ya, dilakukan dalam bentuk pejabat level 1 menetapkan kinerja pejabat level 2, dilakukan dalam bentuk perjanjian kinerja, kemudian level 2 selaku pimpinan unit memberikan penugasan sekaligus memberikan pilihan kerja bagi JF dan pelaksana. Nah ini struktur menugaskan untuk pejabat nilai kerja yang langsung ya. Ini mungkin di beberapa tempat yang bisa juga setingkat dengan pengawas ya, setingkat pengawas. Jadi langsung seperti ini. Pejabat fungsional, pejabat pengawas, BPD Pratama, administrator ya, seperti ini ya, yang langsung. Jadi pejabat nilai kerja sekaligus berperan sebagai pimpinan unit organisasi. Pimpinan unit organisasi selain memberikan pilihan kerja, juga memberikan penugasan bagi pejabat fungsional dan pelaksana. Kemudian ini untuk di sekretariat daerah provinsi, ini sebagai pejabat pilihan kerja, sekretariat daerah kabupaten kota, itu ada asisten daerah ya, provinsi, ada asisten daerah kabupaten kota, ada asda di situ, kemudian di bawah asda, kemudian ada kepala-kepala biro, kepala-kepala bagian, dan juga ada beberapa kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Sekretaris daerah sebagai pejabat penilai kinerja menetapkan kinerja asisten daerah dan memberikan penilaian terhadap jabung dan pelaksana. Kemudian asisten daerah selaku pimpinan unit memberikan penugasan pada pejabat fungsional dan pelaksana. Dan terakhir kepala biro ya di provinsi atau kepala bagian kalau di kabupaten kota
karena ini masih ada ya, tidak ikut dalam penyederhanaan, memberikan rekomendasi penugasan dan penilaian kinerjanya. Inilah untuk yang di struktur daerah ya. Nah, ini ada beberapa bentuk ya untuk yang di daerah. Ada sebagai PPK, penilaian kinerja, menetapkan kerja kepala biro dan kepala bagian. Kemudian kepala biro atau kepala bagian sebagai pimpinan organisasi memberikan penugasan kepada pejabat fungsional dan pelaksananya. Jadi ini ada beberapa perbedaan gitu ya. Jadi ada bisa juga langsung tanggung jawabnya jabungnya ke asisten atau ke unit eselon 2B-nya, ada juga yang ke langsung di bawah karo-karonya seperti itu. Nah, ini juga letak pejabat milik kerjanya ada di kepala biro ya, seperti itu. Nah, ini perbedaan itu dan pimpinan instansi ada di situ. Jadi kelompok jabungnya langsung di bawah. Nanti ini bisa disesuaikan Bapak Ibu sekalian yang ada. Makanya di dalam perintah ini kita mengamanatkan ada transisi setahun. Selain itu Bapak Ibu juga bisa menyusun ya, menyusun pola kerja yang pas untuk di KL maupun di daerah, di KLD masing-masing ya. Jadi mungkin kami juga sudah berkoordinasi ya dengan Dagri untuk daerah, juga sudah menyusun, juga nanti akan di beberapa pemerintah provinsi juga sudah, dan kabupaten, kota. Selain itu juga di kementerian-kementerian itu kita sudah lakukan semacam clustering ya, kementerian yang besar, kementerian yang sedang, kemudian yang kementerian koordinator dan seperti Menpan ya yang kecil. Itu nanti perbedaannya akan kelihatan dan itu akan nanti bisa dituangkan di dalam peraturan menteri masing-masing atau pergub perwali atau perbub. Nah, kemudian mekanisme penugasan ini tadi kami sampaikan ada dua jenis ya, yaitu penunjukan dan pengajuan sukarela ya. Jadi ini kita juga penugasan langsung ya. Kalau penunjukan ini penugasannya langsung kepada pejabat fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu. Nah, ini bisa dalam unit organisasi ya, bisa unit lintas unit, bisa juga lintas instansi seperti itu. Untuk pengajuan sukarela ini hanya dalam unit organisasi dan lintas unit ya. Kalau lintas instansi kayaknya pengajuan sukarela belum ada ya. Jadi adanya penunjukan ya, seperti itu. Kemudian instrumen penugasan untuk surat tugas, surat resmi internal yang dikeluarkan oleh atasan pejabat yang berwenang menerbitkan ST ya kepada tim kerja atau pejabat fungsional sesuai dengan kondisi masing-masing ya, sesuai dengan jenis dan struktur kelembagaannya. Kemudian kalau surat keputusan, surat yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi, biasanya ini untuk lintas organisasi maupun lintas unit ya, biasanya ada surat keputusannya. Kemudian pengelolaan kinerja ya, jadi pengelolaan kerja tadi sudah disampaikan juga, jadi mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasinya, mulai perencanaan penjabaran ya, mulai turun ke scheduling dan segala macam, sampai evaluasi, sampai hasilnya, nilainya seperti apa, jadi semua ada di situ. Dan pengelolaan ini yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit adalah pertama membagi peran ya, membagi peran pejabat fungsional dan pelaksana atau ketua timnya, kemudian menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi ya. Nah, ini juga nanti bisa dieksplor lagi. Kemudian tanggung jawab ketua tim membagi peran anggota sesuai dengan kompetensi. Jadi kalau pimpinan unit ini perannya membagi menjadi beberapa tim. Nah, nanti dari ketua tim, dari tim tadi akan dibentuk ketua timnya. Nah, tanggung jawab ketua tim membagi peran ke anggota, jadi ke lebih ke
ke kecil lagi, lebih detail lagi. Terakhir adalah ketua tim melaporkan dan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai kinerja. Nah, pemanfaatan IT ini juga demikian ya. Instansi pemerintah mengutamakan layanan administrasi ya. Ini kita turunkan ya, karena ada Perpres 94 ya. Ini sudah terkait dengan arsitektur SBE di situ. Jadi aplikasi umum yang berbagi pakai yang kita dorong, yang terintegrasi dalam mendukung mekanisme kerja instansi pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.